الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita sambung hari ini apa yang kita telah berhenti pada kelas yang lepas. Masih lagi bincangkan berkenaan dengan Syiah. Itu kita berhenti kat mana dah? Beriman kepada Rasul. Okay. Itu kita dah baca sampai hukum ala Daud. Muka surat 21. Kita sebutkan di antara Syiah ini, dia sebenarnya tidak beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang benar. Sehingga Thabit dan sebahagian firqah Imamiyah seperti Al-Albaiyah masalahnya, mereka mendakwa Ali lebih afdal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melihat Ali sebenarnya lebih layak jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada layak lebih Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sebab itulah kata apa nama Al-Khumaini, kita tengok muka surat 20 itu, Khumaini melebihkan darjat para imam daripada darjat nabi-nabi. Jadi maknanya, dan hal ini bukan dibawa oleh Khumaini seorang. Barang kalau kita tengok pernyataan Al-Baqir Al-Majlisi, Muhammad Baqir Majlisi, dia juga menyebut perkara yang sama. Dia kata dalam kitab dia Al-Aqaid, wa annahum ashraful makhluqati jami'an wa annahum afdalu min jami'il anbiya'i wal malaikati wa annahum ya'lamuna 'uluma jami'il anbiya'. Dia kata dan mereka daripada imam-imam ini dan Nabi Muhammad SAW beserta dengan imam-imam mereka adalah makhluk yang paling mulia dan paling afdal, melebihi daripada sekalian Nabi dan malaikat. Dan mereka mengetahui semua ilmu yang diketahui oleh para Nabi. Wa annahum ya'lamuna ilma ma kan wa ilma ma yakuna ila yawmil qiyamah. Dan mereka mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Wa anna indahum atharul anbiya. Dan mereka mempunyai athar, kesan peninggalan para nabi. Wa kutubahum, wa kutubuhum, dan kitab-kitab mereka, kat Taurah wal Injil wal Zabur wal Suhuf Adam wal Suhuf Ibrahim wal Syith. Jadi dia kata imam-imam mereka ni ada simpan semua, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Adam, Suhuf Musa, Suhuf Syith, Suhuf Ibrahim, semua simpan. Wa asa Musa, dan tongkat Nabi Musa pun ada ke imam juga. Wa khatamu Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman pun ada dekat imam juga. Wa qamisu Ibrahim, baju Nabi Ibrahim pakai masa kena letak api tu pun imam simpan juga. Wa tabut, dan juga tabut yang di apa, Ark of Covenant pun imam simpan juga. Lepas tu orang Yahudi cari tak jumpa. Wal alwah, dan lauh tempat Taurat asal yang Tuhan tulis Taurat, dan wa ghairi zalik, dan lain-lain. Dia pun simpan belaka semua. Kan? Jadi depa ni dah jadi macam penyimpan cok moho Yahudi dah. Kan? Jadi dalam pernyataan ini diulang oleh Al-Khumaini. Khumaini kata fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyah. Bagi imam itu adalah kedudukan yang terpuji dan kedudukan yang tinggi. Wa khilafah takwiniyah, dan mempunyai khilafah kepimpinan, pembentukan, penciptaan. Ini imam ni boleh mencipta, takwin. Kan, macam kita sebut, sebab dah sebut dalam apa nama kita sebut dalam rububiyah kan, imam memiliki dunia dan akhirat, semua imam punya. Takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrati hadzal kaun. Yang tunduk kepada segala perintahnya zarah setiap dalam alam ini. Wa inna min daruriyati madhhabina, dan termasuk tiang asas mazhab kita, anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Imam-imam ni ada kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat yang dekat maupun nabi yang diutuskan sebagai rasul. Khumaini juga menganggap bahawa fuqaha. Khumaini datangkan satu kaedah baru. Ini kita akan bincang nanti insyaAllah. Berkenaan dipanggil wilayat al-faqih. Wilayat al-faqih ni sebenarnya tak ada dalam Syiah. Khumaini di antara yang dianggap pengasas kepada teori ni.
Iaitu dia kata fal fuqaha'ul yaum humul hujjah 'alan nas kama kana ar-rasul hujjatullah 'alaihim. Jadi fuqaha, imam-imam, ulama Syiah yang ada pada zaman sekarang, ayatullah ayatullah ni sama macam rasul kedudukan dia. Sebab apa? Depa ni adalah naib ataupun ganti kepada imam. Dan kita dah sebut, Khomeini sebut, apa nama, nabi-nabi juga tidak berjaya. Dan sikap gulu mereka kepada imam ini sehingga ke tahap kata Baqir al-Majlisi, wala yajuzu alaihi musahu wa nisyan wa ma warada bihi min al-akhbari mahmulatun ala taqiyah. Dan tidak boleh bagi para imam ini lupa ataupun lalai, leka, terlupa pun tak boleh, leka pun tak boleh. Dan apa yang datang daripada riwayat menunjukkan mereka lupa atau leka dibawa atas taqiyah. Oh, lupa pun boleh taqiyah. Kan, sampai tahap itu. Sedangkan Nabi SAW lupa tak? Lupa, lupa, bukan lupa perkara biasa, lupa rakaat salat. Nabi SAW terlupa rakaat salat. Kan? Supaya diketahui Nabi itu manusia, yang pertama. Hikmah Nabi terlupa rakaat semayang, yang pertama. Selain daripada hikmah tashri'iyah, dia ada hikmah aqaidiyah. Hikmah tashri'iyah ma'ruf, supaya kita tahu kalau kita terlupa macam mana nak buat. Itu satu hal. Tapi hikmah aqidah di sini adalah supaya kita tahu Nabi ni manusia. Walaupun dia Nabi, dia Rasul, dia tetap manusia. Dia boleh diikuti oleh kita. Kalau Nabi ni bukan manusia, kita nak ikut pun payah. Kan? Jadi Nabi datang sebagai qudwah, ikutan. Dia bukan sekadar pemerintah yang memerintah. Kan? Kita kalau pemerintah, kalau penjajah datang pun dia boleh perintah. Tapi dengan cara kekerasan lah. Tapi kalau orang kita sendiri memimpin, kita panggil dia pemimpin. Kita tak panggil penjajah memimpin, betul tak? Tak tahu lah, kalau tali barut penjajah mungkin lah. Kan? Tapi orang tak panggil penjajah memimpin. Maksudnya dia tak boleh memimpin kita. Dia mungkin boleh memerintah, tapi dia tak boleh memimpin. Tapi Nabi ni dia pemimpin. Dia mesti datang daripada kalangan manusia. Dia imam dia pun ni tak tahulah jin ke apa kan. Jin pun lupa juga. Nabi SAW sendiri, Nabi kata wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya hati aku ni sendiri kadang-kadang dilalaikan, la yughanu ala qalbi. Maka aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali, kata Nabi SAW. Ini kaedah kita kena faham. Baru ni orang buat geng-geng Syiah ke Sufi ke, lebih kurang sama lah. Mereka tak puas hati dengan penyataan Dr. Bilal Philip. Philip bantah isu Syiah ni lah, pasal imam tak boleh lupa ni. Jadi dia kata sedangkan Rasulullah sendiri tidaklah terlepas daripada kesalahan. Betul, Nabi sendiri tak lepas daripada kesalahan. Rasul-rasul maksum, tapi Allah Ta'ala jadikan mereka tidak maksum daripada dosa kecil. Walaupun mereka maksum daripada dosa besar, mereka maksum daripada kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Itu betul. Tapi mereka mesti ada satu sifat kemanusiaan, iaitulah mereka boleh buat salah. Dan kesalahan mereka itu mempunyai hikmah akidah dan hikmah tashri'iyah, iaitulah membuktikan mereka makhluk dan membuktikan bahawa mereka itu sesuai untuk diikuti oleh manusia, supaya manusia tahu berlakunya syariat. Kalau Nabi tersalah nak buat macam mana? Jadi manusia akan salah. Kalau Nabi tak salah langsung, payahlah kita nak tahu syariat. Kalau Nabi tak lupa, kita pula jadi lupa. Kita jangan kata rakaat semayang, dengan semayang pun terlupa. Kan? Jadi macam mana? Kita pun tertidur, tak bangkit semayang. Jadi kalau Nabi tak boleh laku kesalahan, macam mana kita nak tahu kalau tertidur nak buat macam mana? Jadi Nabi pun pernah tertidur, tak terlepas semayang subuh. Kan? Jadi kita pun tahu Nabi buat macam mana. Kan? Supaya kita dapat tashri' daripada Nabi SAW. Kan? Kalau tidak, tak sesuai lah Nabi itu sebagai Nabi. Kan? Sebab itu ada benda yang dianggap oleh otak fikiran manusia hari ini sebagai benda itu benda yang mulia, tapi pada Nabi SAW dia jadi tak mulia kalau ada pada Nabi.
Contoh, membaca dan menulis. Ha, kan? Sebab tu dalam agama Syiah, mereka kata Nabi boleh membaca dan menulis. Ha, sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, berpendangan Nabi tak boleh baca dan tulis. Kerana kebolehan membaca dan menulisnya Nabi SAW pada hak Nabi, aib. Pada hak Nabi dia aib, bukannya kamal. Ini kita kena faham konsep. Sebab apa dia aib? Kerana ini membuka ruang untuk orang kata Muhammad tulis Quran dan baca kitab orang dahulu, lepas tu mai ulang cerita dengan kita. Kan? Kalau Nabi boleh membaca dan menulis, ha, maknanya tuduhan Yahudi semua akan jadi benar. Sebab itulah Nabi tak boleh membaca dan menulis. Dan ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mukhalafah ijma' ni kecuali Syiah Rafidah. Ha, disebut dalam kitab-kitab mereka, dia berkata Nabi boleh membaca dan menulis. Dan ini membuka ruang untuk mereka mencela Nabi SAW sebenarnya, untuk mengatakan bahawa Al-Quran ni Nabi sendiri tulis. Ha, kan? Ha, ini taktik halus orang Syiah yang kita tak perasan. Dia kata Nabi boleh baca dan menulis. Sebab apa? Kalau Nabi tak boleh baca, Nabi tak sempurna. Ha, kita kata tak sempurna pada kamu. Kamu nak, konon-konon kamu nak kata Nabi ni sempurna, tapi tujuan kamu, kamu nak cela Nabi SAW. Kamu nak sokong teori orang Yahudi yang mengatakan Muhammad baca kitab orang dahulu, baca kitab kami, baca kitab Taurat, baca kitab Injil, lepas tu dia reka Quran. Alah, ini adalah perkara yang kita kena faham. Ini benda yang berkaitan dengan akidah. Ini bukan benda isu sirah biasa. Ini berkaitan dengan tubuh Nabi SAW, berkaitan dengan nubuah, apa yang wajib kita i'tiqad. Sebab tidak boleh membaca dan menulisnya Nabi SAW mu'jizah. Ini mu'jizat. Dan dia mu'jizat yang mutawatir nas dalam Quran. Kalau kita ingkar benda ini, boleh jatuh kufur akbar. Jatuh kufur akbar. Ini bahaya. Kadang-kadang bukan apa, kita orang sunnah ni mengaji macam-macam ustaz juga. Baguslah kan? Kita mengaji macam-macam, tapi ustaz kita pun ada macam-macam jenis juga kan? Ada yang terpengaruh dengan Syiah sikit-sikit pun ada, kan? Kadang-kadang lawan-lawan Syiah pun terpengaruh dengan Syiah juga. Wal'ayyadzubillah. Baik, balik pada isu asal. Dia kata di antara, dah habis hukum al-adawat, nanti kita akan bincang lebih detail pasal Mahdi. Muka surat 22, dia kata rukun-rukun agama. Oh, orang Syiah, rukun agama dia tak sama macam kita. Dia lain, special lah. Ha? Dia ada special sikit. Rukun Islam ada 5, betul tak? Bunyan Islam wa ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Syahadati an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wa salmi ramadhan, wa hajjil bayti man istata' ilaihi sabila. Ini rukun Islam yang 5. Tapi Syiah Rafidah, rukun Islam dia ada 5 juga, tapi lain sikit. Apa dia? Dia kata buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibina atas 5 perkara. Nampak macam bagus lah kan? Dia kata ala salati waz zakati was sawmi wal hajji wal wilayah. 5 tapi lain. Salat, puas zakat, puasa, haji, wilayah. Wilayah ni apa? Percaya kepada wilayah imam-imam yang 12 lah. Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah, dan tidak pernah diseru seperti seruan kepada wilayah. Sebab dia adalah rukun yang paling asasi di sisi mazhab Syiah. Sehingga dari riwayat mereka mengatakan perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Taala daripada mahsyar apa dia? Hubbuna ahlil bait. Wilayah imam. Hak tu pertama dulu tanya. Kita dalam ahli sunnah hak pertama bincang solat lah kan. Mereka tak, kan? Yang pertama sekali tanya wilayah. Soalan dalam kubur pun dia kata malaikat nakir dan mungkar akan datang. Mereka bukan mungkar dan nakir, nakir dan nakir. Malaikat nakir dan nakir, dia kata, akan datang dan tanya setiap seorang. Imam 12 tu dia tanya seorang-seorang, apa perkataan kamu terhadap Ali? Apa perkataan kamu terhadap Hasan? Apa perkataan kamu terhadap Husain?
apa perkataan kamu terhadap Ali Zainal Abidin? Seorang-seorang sampai 12. Kalau boleh jawab, masuk syurga dunia, dia kata. Kalau tak boleh jawab, masuk neraka dunia. Kan? Tak tanya dah man rabbuka wa man nabiyuka semua. Syahadah dia wilayah tu. Dia tak boleh dua syahadah lah. Dia mesti syahadah dengan semua imam. Dia lepas asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Lepas tu dia kena bersaksi lah imam 12 tu. Dia kena sebut seorang-seorang lah. Sebab tu dalam azan pun depa dulu masa zaman Khomeini kata silap depa tak jadi 4 juga. Lepas Ali tu tambah lagi Khomeini sebagai faqih. Dalam azan. Dia tambah syahadah. Jadi berbeza dengan apa yang dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah tengok hari itu semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ilah rab semua depa tak tawil sebagai imam. Kan? Ayat-ayat berkaitan dengan ilah rab semua depa takwil sebagai imam belaka. Kan? Ini masalah. Sampai ayat wa kana syaitani li rabbihi zahira pun ditakwilkan sebagai Umar bin Al-Khattab kufur dengan wilayah Ali wilayah Zubillah tak? Kan? Semuanya jadi imam. Dan apa yang dibawa oleh Syiah Rafidah ini sebenarnya kufur. Seperti yang dia katakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر. Sesungguhnya perkataan orang yang berkata, yakni Ibn al-Mutahhar al-Rafidhi, ini Syekh Islam sebut dalam Minhajus Sunnah, dia rat perkataan Ibn al-Mutahhar al-Hulli yang mengatakan إِنَّ مَسْأَلَةَ الْإِمَامَةِ, sesungguhnya soal imamah adalah perkara yang paling penting dalam hukum agama dan paling mulia dalam isu kaum muslimin. Jadi orang Islam ni isu dia yang paling utama masalah kemimpinan. Syekh Islam kata apa? كَذِبٌ بِإِجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ, ini adalah dusta dengan ijma' orang Islam. Tak ada masalah yang paling penting dalam orang Islam, tauhid, bukan imamah. Sunniyihim wa syi'iyihim, dusta dengan ijma' orang sunnah mahupun orang syiah yang terdahulu, syiah yang awal. Sebab yang ni qaul mutaakhirin daripada kalangan Rafidah dan Imamiyah. Adapun syiah yang awal yang muncul zaman Ali bin Abi Talib tak pernah kata macam ni. Kan? Mereka masih beriqrar dengan tauhid. Bal hadha kufrun, kata Ibn Taymiyah, bahkan ini kufur. Beriktiqat bahawa mas'alatul imamah, masalah politik, adalah masalah yang paling utama dalam agama, adalah kufur hukumnya. Jadi Ahli Sunnah dia pertengahan. Dia tak jadikan politik sebagai rukun agama dan dia tak keluarkan daripada agama. Tapi dia kata al-imamah juz'un minad din. Imamah adalah satu juzuk daripada agama. Cukup, selesai masalah. Tapi dia bukan rukun dan dia bukan asas. Dan, tapi dia di antara masalah agama. Adapun masalah rukun ialah tauhid dan nubuah. Itu adalah rukun. Dalam kitab mereka yang besar, kitab Man la yahduruhul faqih. Ini pasal haji pula. Tu tadi pasal syahadah tak ada. Adapun sikap mereka terhadap haji di Mekah, haji di Mekah ni tak penting. Kalau kita tengok dapat dia kata, wa qala as-sadiq alaihi salam inna Allah tabaraka wa ta'ala yabda'u bin nazari ila zuwari qabri al-Husain Ali ibn Ali alaihi as-salam ashiyat 'Arafah qila lahu qabla nazarihi ila ahli al-mawqif qala na'am qila lahu wa kayfa dhak qala li'anna fi ulaika awladu az-zina wa laysa fi ha'ula'i awladu zina. Tengok dia kata apa? Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melihat dahulu orang yang ziarah kubur Husain bin Ali pada hari Arafah. Tuhan main tengok orang yang pergi kubur Ali Husain dulu. Kan? Sebelum melihat kepada orang yang ada di pada Arafah. Dia kata, orang tanya, sebelum melihat orang pada Arafah, ya. Dia kata, kenapa? Dia bertanya, kenapa Tuhan tengok orang yang ziarah kubur Husain dulu? Dia kata, kerana orang yang berada di padang Arafah itu anak-anak zina. Yang ni ahli sunnah lah.
ahli sunnah auladu zina. Sedangkan yang ziarah kubur Husain tidak ada seorang pun anak zina, padahal depa lah anak muntah dan zina. Ha, kan? Hakikatnya itu. Ha, kan? Depa kata kita anak zina, padahal hakikatnya mereka lah ahli zina. Baik. Dalam riwayat lain dia kata dalam Bihar Anwar عن محمد بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله تعالى على حجة وعمرة ثم أتى المدينة فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم أتى أباك أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه يعلم أنه حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليه ثم أتى أبا عبد الله عليه السلام فسلم عليه ثم أتى بغداد فسلم على أبي الحسن موسى عليه السلام ثم انصرف إلى بلاده فلما كان في هذا الوقت رزقه الله تعالى ما يحج به فأيهما أفضل هذا الحج هذا الذي حج حجة الإسلام يرجع أيضا فيحج أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى الرضا عليه السلام فيسلم عليه قال بل يأتي خراسان فيسلم على أبي عليه السلام أفضل وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم فإن علينا وعليكم من السلطان شنعة. Oh, dia kata apa? Dia kata satu laki-laki nama Muhammad bin Sulaiman bertanya kepada Abu Ja'far berkenaan seorang laki berhaji haji Islam, lalu dia masuk berihram secara tamattu' dengan umrah ke haji, lalu Allah telah membantunya untuk menyelesaikan ibadat haji dan umrahnya. Kemudian pergi ke Madinah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi, kemudian pergi ke kubur bapamu Amirul Mukminin alaihi salam dalam keadaan dia mengetahui haknya, mengetahui bahawa dia itu hujjah Allah. Amirul Mukminin maknanya Ali lah. Lepas haji tu pergi kubur Nabi, bertupi kat Kufah pergi kubur Ali pula. Dalam keadaan dia mengetahui itu hujjah Allah di atas makhluknya dan pintunya yang didatangi daripadanya, lalu dia memberi salam kepadanya, kemudian datang kepada Abu Abdullah. Ha? Dan ke kubur Abu Abdullah pula memberi salam kepadanya. Datang ke Baghdad pula memberi salam kepada Abu Hasan Musa Al-Kazim. Kemudian pulang ke negerinya. Apabila datang pula waktu ini, musim haji yang berikutnya, Allah memberikan rezeki untuk menunaikan haji sekali lagi. Manakah yang afdal bagi laki itu untuk buat haji Islam? Kembali melakukan haji sekali lagi atau pergi ke Khurasan? Ke kubur bapakmu Ali Ar-Ridha, lalu memberi salam kepadanya. Kata beliau, bahkan dia datang ke Khurasan dan memberi salam kepada bapakku itu lebih afdal. Oh, pergi kubur Ali Ar-Ridha lagi afdal daripada buat haji. Kan? Tapi hendaklah dia datang pada bulan Rejab, jangan datang pada musim haji. Tapi dia kata jangan main musim haji, tak pergi orang kata. Dia kata kerana ia menjadi celaan atas kamu dan atasku daripada pihak pemerintah. Dia kata lagi ahli sunnah duk mengata kita tak pergi haji, pergi kubur. Dia kata buat awal sikit bulan Rejab. Kan? Pandai dia pun kan. Dan banyak riwayat lain lagi. Bahkan diriwayatkan ziarah kubur Husain itu lebih baik, lebih kurang dia kata pahala 2 juta kali ganda daripada haji. Dan sebagai riwayat 2 juta kali ganda. Bukan sekali ganda 2 juta. Alfain alf. Riwayat lain kata 1 juta. Macam-macam riwayat dahsyat. Ziarah kubur imam ni besar pahala di sisi mereka, sedangkan di sisi kita ini adalah syirik akbar. Wal'ayyadzubillah. Sedangkan Nabi SAW larang la tashuddu rihal illa ila 3 masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjid ilia. Nabi kata janganlah kamu bersusah payah musafir nak pergi buat ibadah kecuali kepada 3 tempat: masjid aku, masjid haram dan masjid Baitul Maqdis. 3 sahaja masjid yang kita susah payah. Antara masjid taqwa dengan masjid kufran tidak ada beza pada zatnya. Kan? Jadi tak boleh. Itu murajihat ukhra. Dari sudut parking ramai, imam baca sedap, tak ada contoh lain. Tapi kalau dia ada i'tiqad masjid taqwa lagi afdal dari sudut pahala, tak boleh. Kan? Sebab itu kalau satu orang dia bernazar, dia bernazar nak i'tikaf di masjid taqwa,
Tapi bulan Ramadan tu tiba-tiba dia rasa macam masjid offline lagi senang pula dah nak pergi. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan, tidak ada larangan sebab semua masjid selain daripada tiga masjid ni setara. Kan? Tapi dia tengok mereka ini, kita masjid pun kita tidak disuruh bersusah payah untuk melakukan safar, ziarah. Kan? Ada orang kumpul duit bersiapa ni nak pergi masjid negara. Disuruh tak? Tak disuruh. Kan? Tak disuruh menabung daripada kecil untuk pergi masjid negara. Tak disuruh. Yang disuruh pergi menabung untuk buat haji di Baitullahil Haram. Itu betul. Suatu hadis ini, masa riwayat hadis ni, seorang sahabat itu dia nak pi melawat Bukit Tursina. Jadi jumpa rawi hadis ni, sahabat riwayat hadis ni, dia tegur. Dia kata Nabi sebut hadis ni, maka dia pun tak jadi, patah balik. Tidak disuruh kita bersusah payah nak pergi ziarah tempat-tempat yang dianggap suci untuk beribadah, melainkan pada tiga tempat ini sahaja. Ada pun pergi untuk belajar, kata lain lah. Pergi untuk ada urusan dan sebagainya, kata lain. Baik. Kemudian kita melihat pula sikap mereka terhadap isteri-isteri dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun semua dah tahu Allah Taala memuji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد itu رسول الله. Dan mereka yang bersama dengan baginda, bersama dengan beliau, siapa mereka bersama dengan Nabi ni? Sahabat lah, kan? Sahabat yang paling aula masuk dalam ayat inilah. Kemudian barulah umat yang lain. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Dan mereka yang bersama dengan Muhammad Rasulullah itu, sikap mereka sangat tegas ke atas orang-orang kafir. Orang kafir tegas. Kan, bukan suruh buat jahat dah, suruh tegas. Kan, ni kalau orang kapiak lembut gigi daripada lidah, memang alamat lepas tu kena cabut gigilah dengan orang kapiak. Kan, memang kena cabut gigi orang kapiak. Kan, lah jadi lagu tu hindrah, dia tak ada naik kepala. Kalau orang Melayu sendiri tak buka jalan lah. Kan, dulu orang dulu tak ada isu pun, tak kecoh pun benda-benda macam ni. Allah jadi kecoh sebab orang Islam sendiri. Dia bila dah gigi lembut daripada lidah, memang senang lah orang kapiak tu main cabut segera taring semua, habis ditarik. Kan? Itu makruf. Tapi orang Islam tengok Allah kata wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Para sahabat yang bersama Rasulullah itu tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, sesama mereka berbelas kasihan. Kita dengan orang Islam, sama-sama Islam, jerengyang bukan main. Tahu jerengyang? Kan, cengih. Kan, habis cengih. Kan, tak tentu arah. Kan, orang nak tegur sikit, marah. Kan, tak boleh terima teguran, nasihat dan sebagainya sesama Islam. Kan, kalau kena katuk orang kapiak pun, melokor aja. Kan, tak melokor, tu duduk dia yang tunduk lah. Tak boleh buat apa. Kan? Jadi apa nama? Kita jadi pelik. Kalau orang Islam marah kita, kita pun berambil tindakan balas marah balik. Orang nasihat elok-elok pun marah juga. Sama-sama Islam, tidak ada rahmat. Kita menasihat itu kerana kasihan, kasih sayang, kan? Tapi mai orang kapiak nasihat, orang kapiak tak nasihat lah. Orang kapiak saman dan sebagainya, tergedik-gedik takut, kan? Orang mengajak Quran sunnah, kalau mai tangkap tak dandan, kan? Tak dandan, serbu habis. Tak kira tempat, tak pakai helmet dah serbu tu orang kata. Kan? Orang duk buat maksiat mata tempat tu, tak ada apa pun, kan? Elok aja, kan? Hak bawah ni 3 kali main, tak ada apa pun, elok je. Kan? Cuba kalau yang mengajak tak nak toliah. Memang, sat, yang tangkap luar tu juga, kan?
Ini, ini terbalik. Ini di antara jadi punca. Baik, balik kepada ayat ni. Kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud mengharapkan fadilat daripada Allah dan redhanya. Tanda mereka itu terpancar di wajah mereka dari kesan sujud. Depa itu wajah mereka berseri-seri para sahabat ini kerana sujud kepada Allah Taala. Demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat. Jadi Allah cerita dah macam mana sifat sahabat-sahabat Nabi ini dalam Taurat. Dan keperumpamaan mereka dalam Injil pula. Dalam Injil pun Tuhan dah habaq sahabat Nabi ni macam mana? Kazar'in, seperti tumbuhan, tanaman yang mengeluarkan dia kata anak tunas. Tanaman yang mengeluarkan anak tunas. Lalu anak dan anak tunasnya itu menyuburkan ia sehingga menjadi kuat. Batang dia pun kuat. Fastawa ala suqihi yu'jibu zarra', memberikan kegaguman kepada orang yang menanam. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang-orang kafir merasa iri hati kepada mereka. Orang kafir tengok sahabat benci. Di sini wajah istidlal. Kalau orang tanya apa dalil siapa benci sahabat kafir dekat ayat ni, liyaghidha bihimul kuffar. Ayat ni nas bahawa tidak ada yang rasa benci kepada sahabat melainkan Allah Ta'ala sebut dia kuffar. Maka ni nas qat'i. Tidak ada syak lagi orang yang benci sahabat kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah janji kepada mereka yang beriman dan beramal salih dalam kalangan mereka itu keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Dalam surah Al-Imran Ta'ala kata, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang awal masuk Islam daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka yang mengikut jejak langkah mereka dengan tekun dan baik, Allah redha akan mereka. Mereka juga redha akan Allah. Allah sediakan bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya sungai. Kekal abadilah mereka di dalamnya. Demikianlah kejayaan yang besar. Nabi SAW melarang kita mencela sahabat Nabi. Dalam hadis sahih Muslim, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Nabi sebut la tasubbu ashabi. Jangan kamu cela sahabatku. Fa inna ahadakum anfaq fa in falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba. Kamu ni kalau sedekah sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud besar mana? Besarlah. Tak terkira besarnya. Kan? Merintang panjang di utara Madinah sebagai benteng. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban. Kamu kalau bagi sedekah sebesar Uhud emas sekalipun, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tak sampai satu cupak, satu mud. Mereka mahupun setengah cupak pun tak sampai. Siapa ni yang tak sampai setengah cupak ni? Kita kah? Ada sahabat hak masuk Islam lepas Hudaybiyah, Nabi kata. Kalau bagi sedekah sebesar Uhud, takkan sama dengan satu cupak mahupun setengah cupak sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Kita tak ada banding. Tak boleh banding beza. Kita zero, nothing. Sebab hadis ni datang berkenaan dengan Abdul Rahman ibn Auf dengan Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid bergaduh dengan Abdul Rahman bin Auf. Lepas tu dia ada cakap kasar dekat Abdul Rahman bin Auf. Nabi kata la tasubbu ashabi. Maksud hadis ni adalah sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Kan? Pahala mereka lebih daripada sahabat yang masuk Islam selepas Hudaybiyah. Jadi jangan perasanlah. Kita jangan perasan. Kan? Tak ada tolak bandingnya. Kan? Jadi kalau kita nak celah sahabat siapa? Kan? Kita tak ada apa-apa nilai dibandingkan dengan ganjaran yang Allah Taala bagi kepada mereka. Adapun isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah meletakkan mereka kepada kedudukan yang tidak boleh dicabar lagi. Nabi kata, Allah Taala berfirman,
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Nabi itu lebih utama dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Nabi lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan isteri-isteri baginda adalah ibu-ibu mereka. Jadi Allah Ta'ala jadikan isteri Nabi sebagai ummahatul mu'minin, ibu orang beriman. Haram kahwin abadal abidin, tak boleh. Lepas Nabi wafat, tidak ada siapa pun boleh kahwin dengan isteri-isteri Nabi kerana mereka bimanzilatil um, seperti ibu dari sudut haram kahwin. Jadi kalau dah nama pun mak, buat macam mana pun tak boleh celah lah kan. Dah nama pun mak kan, dia mendapat segala hak seorang ibu. Maka kalau mak sendiri kita celah, tak ada istilah lain melainkan anak derhaka. Ha kan? Tayyib. Dan Nabi sebut dalam hadis, Allah Allah fi ashabi. Ingatlah Allah, takutlah Allah berkenaan dengan sahabat-sahabatku. La tattakhidhuhum gharadan ba'di. Jangan kamu jadikan mereka sebagai papan sasar kamu selepasku. Kamu nak lepas gerak, lepas gerak kat depa. Jangan. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Siapa cinta sahabatku, aku cinta mereka. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أُبْغِضُهُمْ. Siapa yang benci sahabatku, aku juga benci mereka. Ha? Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan penuh sahabat Nabi dan isteri-isteri Nabi tidak maksum daripada kesalahan dan dosa, termasuk dosa besar. Tetapi mereka mempunyai banyak asbab untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Ha? Walaupun sahabat ni buat dosa besar. Kita tengok Ma'iz radhiyallahu an berzina. Dia tak macam orang biasa. Dia datang mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata boleh tak mau hukum? Nabi kata la'allaka ghamaz la'allaka qabbalt. Boleh jadi engkau hanya raba-raba aja kot, Nabi kata. Hang cium-cium aja kot. Dia kata tak ya Rasulullah. Aku buat seperti mana celak masuk dalam sarung. Dia mengaku macam tu, barulah Nabi hukum. Dan dia sanggup terima hukuman kafarah bagi dosanya. Wanita Al-Ghamidiyah radhiyallahu anha datang mengaku berzina tengah mengandung. Nabi kata balik. Kalau dia balik masa tu, dia lari, dia tak mai dah lepas tu, ada Nabi suruh cari. Nabi tak suruh cari. Nabi tak suruh cari. Dia dah beranak, dia mai, ya Rasulullah aku berzina, mengaku nak kena hukum rejam. Anak duk menyusu, Nabi kata balik dulu, nyusu anak dulu. Lepas tu dia mai. Kalau dia tak mai pun, siapa nak pergi cari? Nabi tak suruh orang cari. Dan Nabi tak tanya pun address dia duduk tang mana dan sebagainya. Dan Nabi pun tak letak pos kawalan polis dan sebagainya untuk tangkap dia, tak ada. Dan Nabi pun tak bubuh dalam tahanan rumah pun tak ada. Makna dia ni kalau dia tak mai dah tahun depan, lagi 2 tahun lepas tu dia tak mai, Nabi pun tak ambil bicara sebenarnya. Sebab dia datang dengan pengakuan. Dan orang yang mengaku jenayah dalam mahkamah syariah, dia boleh tarik iqrar dia bila-bila masa dia boleh. Ha, kan? Tapi 2 tahun lepas tu dia datang, dia mengaku. Dia mengaku kejam. Kan? Sebab tu Nabi kata laqad tabat taubatan. Dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau dibedakan kepada orang Madinah cukup. Tak besarnya taubat dia. Taubat tu kalau kongsi seorang sikit dengan ahli Madinah zaman itu, dah tentulah dosa dia pun tak sama macam dosa kita lah kan. Dari riwayat lain Nabi kata dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau pemakan cukai taubat dengan benda ni, talang pun. Sebab apa? Dosa makan cukai besar. Ha kan? Dosa pungut cukai, makan cukai cukup besar di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Dia termasuk dalam sejenis riba. Ha kan? Sebab apa? Dia makan dengan harta manusia tanpa hak. Jadi dosa cukup besar. Tapi Nabi kata, tengok Nabi kata, kalau pemakan cukai bertaubat macam dia ni, talang pun. Hebatnya taubat dia. Sampai taubat dia tu sama macam taubat pemakan cukai. Sedangkan dosa makan cukai lebih hebat daripada zina. Dari satu sudut lah.
Sebab dia berkaitan dengan hak manusia yang lain. Dia rantar temen orang. Ha, kan? Ha. Jadi maknanya, ini fadilat sahabat. Kalau kita perhati dua kisah Ma'iz dengan Ramidiyah ini, kita nampak fadilat sahabat radhiyallahu anhum. Tak payah pergi cerita jauh. Ini fadilat sahabat yang buat dosa. Apatah lagi yang tidak melakukan dosa. Ha, kan? Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu hantar surat kepada sebahagian orang penduduk Mekah. Nak hantar surat, nak beritahu Nabi nak mai ke Mekah, nak suruh jaga harta benda di Mekah. Ha? Apa Nabi kata? Ma yudrika ya Umar la'alla Allah ittala'a ala ahli Badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad fa inni qad ghafartu lakum. Apa yang kau tahu wahai Umar, boleh jadi Allah telah lihat kepada semua ahli Badar dan Allah kata buatlah apa yang kamu nak, aku ampun semua dosa kamu. Ahli Badar 313 orang. Nabi kata la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tak masuk neraka seorang pun yang bay'at di bawah pokok Bay'atul Ridwan masa perjanjian Hudaibiyah. Pasal apa? Pasal depa ni sahabat dan jumlah mereka berapa? 1400 orang. Ini orang yang berbaiat di bawah Bay'atul Ridwan. Nabi kata la yalijin nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tak lintas neraka seorang pun yang bai'at di bawah pokok. Baik. Depa bai'at di bawah pokok ni sebab apa? Apa isi bai'at depa di bawah pokok masa Hudaybiyah? Untuk membela Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Nampak? Faham ah? Nabi janjikan orang yang 1400 orang yang bai'at pokok ni takkan masuk neraka. Isi bai'at mereka masa itu adalah menuntut bela ke atas Uthman yang masa itu tersebar khabar angin kata dia telah dibunuh. Baik. Uthman macam mana? Fadilat dia? Allahu Akbar, lagi besar lah. Kan? Lagi besar lah sampai orang yang sanggup mati untuk pertahan dia tak masuk neraka, Allah bagi jaminan. Makna besarlah kedudukan Uthman di sisi Allah Ta'ala. Sampai Allah boleh bagi satu ganjaran, kalau kamu sanggup mati tuntut bela untuk Uthman, aku tak bagi kamu masuk neraka. Garanti syurga. Uthman tentulah 2-3 kali ganda garanti lah. Kan? Dan inilah yang menyebabkan sahabat jadi terkejut bila Uthman dibunuh. Sebab mereka sudah bai'at di bawah syajarah untuk bela Uthman. Ni kena faham. Mereka sudah bai'at dengan Rasulullah. Dan mereka sudah dapat bayaran cash syurga. Masa tu khabar angin baru. Sekarang Uthman terbunuh depan mata mereka. Apa perasaan? Of course lah mereka jadi terkejut. Ha? Jadi bukan benda mudah menerima berita pembunuhan Uthman. Bukan benda yang mudah bagi sahabat. Sebab mereka sudah ada janji dengan Allah. Dan mereka sudah menerima bayaran syurga untuk janji tersebut. Jadi bukan senang mereka nak lepas tangan pembunuh Uthman. Tetapi suasana masa itu, sebab itulah hanya Ali bin Abi Talib yang boleh ketika itu Allah bagi kepada dia kejernihan pandangan untuk melihat suasana. Ha. Nak buat macam mana? Suasana tak dapat mengelak, tak memberikan. Allah Ta'ala tidak memberikan izin kauniyah untuk mereka melaksanakan tuntut bela terhadap Uthman. Tapi kita kena faham benda ni. Tayyib, jadi kita nampak kelebihan fadilat sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini sudah tentulah Nabi kata Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd ibn Malik fil jannah. Ini depa semua ni 10 orang disebut masuk syurga. Kan? Jadi dan Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nabi sebut aminu hadhihi al-ummah, kepercayaan umat ini. Ini semua sahabat-sahabat yang besar yang depa nilah hidup
masa Nabi SAW wafat, Nabi redha. Nabi kata, ya Allah wal mu'minuna illa Aba Bakrin. Allah dan orang beriman tidak rela untuk jadi khalifah lepas aku kecuali Abu Bakar. Masa Nabi nak wafat, Nabi kata apa? Allah dan orang beriman tidak akan biarkan sesiapa pun jadi khalifah selepas aku kecuali Abu Bakar. Fadilat besar. Menunjukkan akan berlaku ijma' orang beriman bahawa Abu Bakar akan jadi khalifah. Masa Nabi wafat nak mati, azab. Kan Nabi kata, id'i li abaki wa akhaki hatta aktuba lahu kitaban la yakhtalifu alaihi ithnan. Wahai Aisyah, panggil mai abang ha Abdul Rahman dan pak ha Abu Bakar. Aku nak tulis wasiat supaya orang tidak bergaduh lagi siapa jadi khalifah lepas aku wafat. Kemudian Nabi kata, tak payah. Ya Allah wal mu'minuna illa Abu Bakar. Tak apa, Allah dah bagi garanti dekat aku. Abu Bakar garanti jadi khalifah. Baru Nabi tinggal, tak tulis. Kan? Jadi hebatnya kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi orang Syiah adalah orang yang jahat. Di mana Qulaini kata, kana an-nasu ahla riddatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi illa thalatha. Semua manusia lepas Nabi wafat semuanya murtad kecuali 3 orang. Wal a'yadhu billah. 3 orang saja tak murtad. Kan? وَمَنْ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَأَبُو ذَرَّ الْغِفَارِي وَسَلْمَانُ الْفَارِسِي رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ. Dia kata yang tak murtad 3 saja selain daripada Ali lah. Siapa dia? Al-Miqdad ibn Aswad, Abu Dharr, Salman al-Farisi. Ha, tengok, pilih pun nampak dah. Cara pilih pun kurang ajak. Ha, kan? Al-Miqdad ibn Aswad sebab apa? Sebab dia kawan baik Ali. Ya, kalau kita ingat hadis Madhi. Masa Ali suruh tanya Madhi, dia suruh siapa tanya? Miqdad lah. Dia tanya untuk Ali sebab dia best friend. Ha, kan? So siapa rapat dengan Ali, tak apa. Habis Umar bin Khattab tak best friend dengan Ali. Abu Bakar tak best friend dengan Ali. Ha? Uthman tak best friend dengan Ali. Ha, kan? Semua best friend belaka. Ha, pasal apa yang Al-Miqdad bin Aswad ni jadi tak murtad, yang lagi 3 orang sahabat dia murtad wal'ayadhu billah. Sebab tu Syiah ni kalau dia kaji sirah sejarah betul-betul, dia akan terbungkam. Antara fakta yang kita kena tahu, semasa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menjawat jawatan khalifah, tahu siapa ketua hakim dia masa tu? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Dan semasa Umar radhiyallahu an pergi nak ambil kunci Baitul Maqdis, ha? Padri kata, kami tak boleh serah kunci ni melainkan kepada seseorang yang telah disebutkan dalam kitab kami, dalam Taurat dan Injil. Ciri-cirinya sekian-sekian. Bila sahabat dengar, weh, yang ni Umar. Maknanya Umar telah disebut dalam kitab Taurat dan Injil akan buka Baitul Maqdis. Maka dia pun kirim surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, Amirul Mukminin kena datang sendiri ambil kunci Baitul Maqdis sebab ini telah tertulis dalam kitab terdahulu bahawa kamu yang kena ambil kunci. Maka Umar pun pilih seorang-seorang naik unta. Seorang-seorang, tak ada bodyguard pun tak ada lah. Selama tu tak perlu lagi. Kan? Naik unta seorang-seorang, kan? Sampailah di Syam. Di Syam dia tengok-tengok orang Syam ni lain betul. Kan? Muawiyah sudah susun itu pertahanan. Ha? Dia dah ada dia punya pembarisan tentera semua siap. Kan? Umar kata, "Hang buat apa ni Muawiyah?" Kan? Ni bukan style kita. Style kita Lone Ranger je. Aku khalifah pun main seorang-seorang naik unta je. Ha? Dia kata, Wahai Amirul Mu'minin, kita berada di negeri sempadan dengan musuh. Kalau mereka tak nampak kekuatan kita, mereka tak takut dengan kita. Lepas tu Umar kata apa? Ata'jabuna min kisral furs, wala ta'jabuna min kisral arab. Kamu kagum dengan Kisra Farsi, tapi kamu tak kagum dengan Kisra Arab ni.
Ha, kan? Dia pujilah Muawiyah. Muawiyah cerdik. Ha, bakat kepimpinan itu ada. Ha, kan? Bakat kepimpinan sudah ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ha, maka Umar pergi ambil kunci. Yang dilantik memangku jawatan khalifah di Madinah masa itu adalah Ali bin Abi Talib. So persoalan kita, kalaulah betul Ali ni adalah khalifah dan dia ada wasiat, pasal apa dia tak buat kudeta masa itu? Kudeta. Ha, kudeta. Kenapa dia tak buat rampasan kuasa semasa khalifah tak ada lagi dan dia menjawab pemangku khalifah? Dia pangku dah khalifah tu, duduk atas riba dia dah. Ha. Ha, tu maksud dia lah, mangku tu. Ha, kan? Pegang sementara, jaga serat, jaga sebentar. Ha, kan? Maknanya Ali tak pernah ada nas sebagai khalifah. Ha, kan? Tidak ada nas. Bahkan sabit dalam hadis yang sahih, Al-Abbas kata kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, jom kita tanya Nabi, siapa jadi khalifah lepas ni? Ali kata, aku takkan tanya. Kalau Nabi sebut nama orang lain saja nanti, orang tak lantik dah. Kita ada khalifah ni tak. Jadi mana tak ada nas. Tidak ada nas yang menunjukkan Ali sebagai khalifah, sebagai imam. Ini hanya rekayasa orang Syiah sahaja. Dan kalau ada nas tu, mana orang keluar main? Sampai lah tak keluar-keluar. Nas tu tidak ada. Ha? Baik. Jadi orang Syiah ni banyak membohong atas nama sahabat. Dia kata sahabat semua murtad wal'ayazubillah. Dan riwayat ini saja cukup untuk menjadikan Syiah itu kafir wal'ayazubillah, kerana mengkafirkan para sahabah. Al-Kulaini menisbahkan riwayat kepada Abu Ja'far. Kononnya dia kata, tengok, inna syaykhaini faraqad dunya walam yatuba walam yatadhakara ma sana'a bi amiril mu'minina alaihi salam fa'alayhima la'natullah wal'ayazubillah. Tak baca, tak sanggup. Ha, dia kata Umar dan Abu Bakar wal'ayazubillah tidak bertobat masa mati, maka kata dia laknat. Dia laknat lah Abu Bakar dan Umar ni, dia laknat. Nampak orang Syiah? Orang sebut suruh redha radhiyallahu anhum, dia laknat. Syiah melancangkan lisan mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha ummul mu'minin meracun dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, tengok, dia tuduh Aisyah dengan Hafsah bunuh Nabi. Ah, ha, kononnya dia kata fasumma qabla al-maut innahuma sammata fa qulna innahuma ba'abai wa abawayhima syarrun min khalqillah. Tengok ayat dah. Dia kata Nabi itu telah diracun sebelum mati. Mereka berdua lah yang telah meracunnya. Mereka berdua siapa? Aisyah dengan Hafsah lah, wal'ayazubillah. Maka dia pun berkata mereka berdua dan dua bapa mereka, Abu Bakar dengan Umar lah, adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Sedangkan Syiah lah syarruman wati' al-hasa. Dia kata Abu Bakar dan Umar, inna Abu Bakar wa Umar kana kafiraini. Dia pun orang saja ke? Tak. Alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aydhan. Siapa cinta Abu Bakar dan Umar pun kafir juga. Kita kafirlah. Wal'ayazubillah. Ha? Dalam Bihar Anwar, dia pun tuduh Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Hafsah berpakat untuk bunuh Nabi SAW. Dan orang Syiah ada doa, namakan doa dua berhala Quraisy. Doa sanamai Quraisy. Ha? Doa ni panjang. Panjang. Ha? Dan disyarahkan oleh Al-Qazwini dalam kitab dia Zukhrul Alamin fi syarhi du'a'i sanamain. Ha. Kebanggaan alam pada mensyarahkan doa dua berhala. Ha, tengok tu. Kata Agha Bazrak Al-Tehrani, dia kata yang dimaksudkan dengan dua berhala ni apa? Al-Lat wal-Uzza, yakni Abu Bakar wa Umar. Lata dan Uzza tu ditakwilkan sebagai Abu Bakar dan Umar wal'ayazubillah. Dan ini semua adalah kufur, kerana hadis-hadis yang telah sahih menunjukkan Nabi SAW mencintai Abu Bakar, seperti hadis Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma radhiyallahu an, ketika mana dia tanya Rasulullah SAW, ayyun nasi ahabbu ilaik
فقال أبو بكر فقال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال عمر. Ha, aku tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau sayang? Nabi kata Aisyah lah, bini dia lah Aisyah. Kan? Maka kata dia, yang laki-laki, sahabat-sahabat laki-laki ni, Nabi kata bapa Aisyah. Bapa Aisyah Abu Bakar. Kemudian Umar. Sebab itu dah telah ijma'. Seperti mana disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha, radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sebut, afdalun nas ba'da nabi fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Orang yang paling afdal dalam umat ni selepas nabinya Abu Bakar kemudian Umar. Dan hadis ni hadis mutawatir daripada Ali bin Abi Talib sendiri. Alhamdulillah. Dan kita tengok Nabi puji Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'iri at'am. Tengok Nabi puji bini dia macam mana. Nabi kata Aisyah ni lebih dia daripada bini-bini aku yang lain macam kelebihan tharid atas makanan yang lain. Ha, tharid ni apa? Roti cicah dengan kuah daging. Ha, tu ada ustaz tu dia tersasul. Dia kata roti jalak cicah kuah. Ha, dia nak sebut tharid tu naknya. Yalah tharid ni isim jins. Yalah masuklah roti jalak pun kira tharid jugalah. Kan? Tapi zaman Nabi tak ada lah roti jalak. Ha, kan? Ha, roti canai kan? Sedap tu canai? Sedap kan? Dia kata Aisyah tu sedap dia macam itulah. Nabi kata banding hak yang lain-lain ni. Nabi puji. Nabi suka. Orang kalau nak bagi hadiah, bagi hadiah. Ketika Nabi datang ke rumah Aisyah, dan sahabat pun tahu benda tersebut. Dan Nabi kata tidak ada wahyu yang turun kepada aku ketika aku tengah tidur dengan perempuan kecuali ketika aku tidur dengan Aisyah. Ha, kan? Maknanya Aisyah ni telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai, sebab apa Aisyah dipilih? Sebagai isteri Nabi dalam usia yang begitu muda. Nabi kahwin dengan dia umur 6 tahun, Nabi hidup bersama dengan dia umur 9 tahun. Supaya Aisyah menjadi hamilatus syariah, pembawa syariat. Sebab umat Muhammad kena ikut Nabi dia zahir dan batin. Apa yang Nabi buat di rumah, apa yang Nabi buat di luar rumah. Yang di luar rumah, ramai riwayat, tak ada masalah. Masalah dia adalah yang nak riwayat dalam rumah. Dalam rumah. Maka sebab itulah Nabi mesti ramai bini. Ramai bini. Tengok ni mukjizat. Kita kena faham. Tak boleh fikir logik akal kita. Takkan Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Tak logik. Tak logik engkau punya akal. Kan? Tuhan dia ada perencanaan lain, ada hikmah dia. Supaya Aisyah ni dapat tangkap semua yang berlaku dalam rumah. Dan isteri-isteri Nabi yang lain yang tua-tua ni menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan menunjukkan muamalah Nabi kepada orang yang muda. Nabi, sahabat-sahabat yang rapat dengan dia, muda-muda. Anas bin Malik, muda tak? Budak. Yang jadi khadam Nabi. Anas bin Malik, masa jadi khadam Nabi, budak. Ha? Tapi tengok macam mana muamalah Nabi dengan dia. Itu nak cerita macam mana Nabi muamalah dengan kanak-kanak. Anas kata, Nabi tak pernah kata dekat aku, apa yang aku buat, kenapa buat macam ni, apa yang aku tak buat, kenapa tak buat macam ni. Sebab dia budak-budak. Tak logik akal kita pergi marah anak kita. Awak hang buat lah ni. Dah tahu dia budak-budak. Nabi orang cukup waras. Nabi tak petikai Anas bin Malik sebab dia budak-budak. Kan? Nabi suruh Anas bin Malik pergi buat kerja. Sampai tengah jalan dia jumpa kawan-kawan dia duduk main. Dia berhenti main sekali. Nabi tak marah. Sebab sifat budak-budak memang nak main. Nabi pergi pelan-pelan belakang Nabi peluk dia. Anas buat lagi kerja. Dia kata nak pergi lah ni. Ha, kan? Nabi layan baik. Kan? Itu tujuan. Mereka yang rapat dengan Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi. Kalau kita tengok latar belakang mereka, berbeza-beza. Ada di kalangan mereka yang bapanya dibunuh oleh Nabi. Tahu tak? Siapa dia? Bapa dia yang Nabi bunuh? Ha? Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Bapa dia Yahudi. Tapi dia sayang Nabi lebih daripada pak dia. Kalaulah Nabi ni tidak mulia akhlaknya, tidak luhur kepribadian Nabi itu, mana mungkin satu perempuan nak cinta laki-laki yang bunuh pak dia?
Kan? Itu di antara dalil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ceraikan Hafsah. Bila Nabi ceraikan Hafsah, Nabi berlaku pergaduhan, Nabi ceraikan Hafsah. Jibril datang, Jibril kata apa? Raji'i Hafsah. Allah Ta'ala suruh kamu rujuk balik Hafsah. Innaha sawwamatun qawwamah wa innaha la zawjatuka fil jannah. Sesungguhnya dia ini wanita yang rajin berpuasa, rajin qiyamul lail, dan dia isteri kamu dalam syurga. Tentulah. Tiba-tiba perempuan yang dipuji oleh Allah Ta'ala, orang Syiah kutuk macam-macam. Wal'iyazubillah. Ijma' ulama'. Dan ni kita tak bawa lagi riwayat. Kalau nak cerita riwayat, nah, buka juzuk 106-107 Al-Biharul Anwar tu, memang semua ada celah belakang. Wal'iyazubillah. Sehingga Syiah menuduh, wal'iyazubillah, Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan zina. Ini hakikat. Wal'iyazubillah. Dan ini di antara kelancangan dan kekufuran mereka yang jelas. Kerana ijma' ulama, selepas turunnya qissatul ifki ayat surah An-Nur, ijma' ulama, sesiapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan zina, maka dia kafir dengan ijma' dan qat'i. Tak ada syak. Tidak ada syak lagi orang yang menuduh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, dengan zina, melainkan dia kafir mukhalladun finnar. Kafir kekal abadi dalam neraka kalau tak bertobat. Sebab nas wahyu membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan zina, dan dia adalah sifat munafiqin yang jelas. Ha, ini di antara sebahagian akidah Syiah berkenaan dengan sahabat. Baik, sambung nota kita yang kedua. Seterusnya, rukun-rukun iman yang lain seperti beriman dengan malaikat. Tengok apa pula iman mereka dengan malaikat. Ni lagi lawak. Apa dia kata? Menurut Imamiyah, malaikat dicipta daripada cahaya wajah Ali bin Abi Talib. Allahu Akbar. Kan? Dia kata apa? Khalaqallahu min nuri wajhi Ali bin Abi Talib 70,000 malakin yastaghfiruna lahu wa limuhibbihi ila yaumil qiyamah. Konon-konon mereka buat hadis palsu, Allah Ta'ala telah menciptakan daripada wajah Ali bin Abi Talib 70,000 malaikat yang akan beristighfar untuknya dan pencintanya. Ini orang Syiah lah. Sampai hari kiamat. Itu satu hal. Lepas tu di langit keempat ada pula malaikat dalam rupa Ali. Lama urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai ra'a malakan ala surati Ali. Hatta la yufawita minhu shay'a fa dhannahu Aliya. Bila Nabi naik Mi'raj, dia kata Nabi tengok satu malaikat tu macam Ali sebiji, tak tumpah. Dia kata la yufawitu minha minhu shay'a. Tak ada beza sedikit pun. Ali sebiji. Fa dhannahu Aliya. Nabi pun ingat Ali. Faqala ya Abul Hasan sabaqtani ila hadha al-makan. Dia kata wahai Ali, macam mana kamu sampai dulu daripada aku tempat ni, sampai tempat tu. Ya kan. Faqala Jibril alaihi salam. Jibril pun kata laisa hadha Ali ibn Abi Talib. Ni bukan Ali bin Abi Talib. Hadha malakun ala suratihi. Ni malaikat dalam rupa Ali. Wa innal malaikata tashtaqu ila Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Jibril kata malaikat ni rindu kepada Ali bin Abi Talib. Fasalu rabbahum an yakuna man ala suratihi fayarawnah. Maka mereka pun nak supaya ada orang yang macam Ali, so dia pun tengok muka Ali selalu. Allahu akbar, tuduhan kepada malaikat sampai tengah ni. Kan malaikat pun dia boleh tuduh, kan? Tak heranlah. Qul a'udzubillah. Ni mengarut ah. Menurut Syiah, ar-ruh yang Tuhan sebut dalam Quran, tanazzalul malaikatu war-ruh, adalah malaikat yang lebih besar daripada Jibril dan Mikail. Dan tugas malaikat ni menjaga imam-imam. Dia kata apa? Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu kena ar-ruh, katalah ar-ruh itu adalah urusan Tuhanku, daripada urusan Tuhanku. Dia kata apa?
huwa malakun a'zam min Jibra'ila wa Mika'il. Kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa huwa ma'al a'immati min alaihi salam. Dia adalah malaikat lebih besar daripada Jibril dan Mika'il yang jaga Nabi, kemudiannya jaga imam-imam pula. Oh, imam-imam pun ada malaikat guardian angel lah, cerita macam orang Yahudi. Dan kita dah ambil dalam Talmud, kita ambil Talmud itu. Ha? Guardian angel. Orang Yahudi dia ada guardian angel. Orang Kristian pun samalah. Setiap orang ni tugaskan dengan guardian angel dia. Ha, mereka pun percaya juga imam mereka ada guardian angel. Tengok imam-imam mendapat wahyu daripada malaikat. Dia berkata, ilmuna ghabirun wa mazburun wa nukatun fil qulub wa nukrun fil asma' wa inna indana al-jifrul ahmar wal-jifrul abyat wa mushaf Fatimah wa indana al-jami'ah fiha jami'u ma tahtajun nasi ilaih. Dia kata, konon-kononnya as-sadiq kata, ilmu kami ni ghabir, mazbur, bisikkan dalam hati, bisikkan di telinga, kami ada kulit kambing merah, kulit kambing putih, dan kami ada mushaf Fatimah. Dan kami ada al-jami'ah. Banyaknya kita dapat. Kan Nabi Musa pun dapat Taurat je. Nabi Isa dapat Injil je. Nabi Muhammad dapat Quran je. Nabi Daud dapat Zabur je. Imam depa banyak betul kitabnya. Kan? Jifrul Ahmar, Jifrul Abyad, Jami'ah, Mushaf Fatimah, Mushaf Ali, macam-macam lagi kita ada. Lebih kalah pada Nabi. Satu orang imam berpuluh-puluh kitab dapat. Ya'udzubillah. Maka ditanya kepada dia apa makna semua ni. Dia kata, al-ghabir ilmu ma yakun. Ghabir ni ilmu yang akan berlaku, apa yang akan jadi. Dah tahulah. Wal-mazbur ilmu ma kan. Mazbur ni ilmu yang apa telah berlaku. Wa amman nukatu fil qulub fahuwa ilham. Bisikan hati itu ilham. Wa amman nukru fil asma' bisikan di telinga. Fahadithul malaikah adalah ucapan malaikat. Nasma'u kalamahum wala nara ashkhasahum. Kami dengar suara malaikat tapi kami tak nampak rupa. Oh, jadi imam dia ni boleh dengar suara malaikat, dapat wahyu lah. Dan menurut mereka pula, ni riwayat ni panjang, nak terjemah pun malah. Dia cerita Hajarul Aswad ni apa benda. Dia kata dalam Biharul Anwar, Hajarul Aswad ni asalnya malaikat. Oh, tu dia betul tu. Masa Allah Ta'ala ambil janji daripada segala malaikat dan para nabi untuk beriqrar dengan wilayah Ali bin Abi Talib. Tengok tu, bayangkan. Tuhan ambil janji. Dia kata masa Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah kamu, aku ini Tuhan kamu? Dia kata maksud ayat ni, adakah Ali imam kamu? Bayangkan. Wal'iyadzu billah. Jadi dia kata malaikat first kali pi mengaku tu, yang ni lah dia kata malaikat ni. Maka bila Adam AS turun ke bumi, Allah turunkan malaikat tu jadi batu. Ya tak? Batu Adam pun jumpa dia, batu tu. Adam pun mula fikir, apa batu ni? Lepas tu malaikat tu tanya dia, hang kenal ada aku wahai Adam? Oh, Adam kata aku kenal. Hang lah malaikat hang mula-mula api ba'at dengan Ali tu. Lepas tu malaikat tu pun jelma jadi malaikat. Lepas tu dia kata, wahai Adam, macam mana dengan perjanjian kamu? Maknanya, maksudnya Adam turun ke bumi itu bukan sebab makan buah itu, kerana lupa dengan janjinya untuk melantik Ali jadi khalifah. Kepala otak Ali tak lahir lagi, nanti khalifah apa? Ni pak dia ni, sabak lah sat, tak dandan sungguh. Jadi Adam turun ke dunia pun sebab itu juga. Maka Adam pun menangislah sebab dah lupa janji dia dengan Ali bin Abi Talib. Lepas tu, maka Tuhan pun ubahlah malaikat jadi batu. Tuhan kata setiap tahun hamai baat dengan batu ni, berbaharui janji. Maka Adam pun bawa lah batu tu nak ambil letak dekat Kaabah. Kan? Giliak-giliak angkat dengan Jibril. Lagi Adam tak larat, Jibril angkat. Jibril tak angkat, tak larat, Adam angkat pula batu tu. Ceritanya macam tu lah. Sampai letak dekat tempat yang sekarang ni, Hajarul Aswad. Jadi dia kata tujuan kita duk picah Hajarul Aswad ni, nak tajdidul bay'ah, memperbaharui bay'at dengan Ali AS dan imam-imam kononnya. Wal'iyadzu billah. Nampak dongeng tak? Dongeng, kan? Tapi orang Syiah boleh terima tak? Boleh. Sebab apa? Sebab mereka IQ tinggi sangat.
Kan? Ini orang kata Syiah IQ tinggi ni. Ha, tengoklah cerita pun macam kartun lebih teruk lagi. Kan? Orang Syiah pun pandai buat kartun juga katanya. Kan? Dan yang dia pandai pun, kita tengok TV Saudi tu kadang-kadang kartun tengok kartun cerita ikan je pun. Dengar-dengar keluar Ali alaihissalam. Mana kartun Syiah? Teruk sungguh. Nah, ya Zubillah. Tu baru TV Saudi, tak kira TV Malaysia lagi. Baik. Jibril alaihissalam telah datang kepada Muhammad Al-Baqir. Seperti dia datang bertemu Rasulullah. Bayangkan juga, imam dia pun ada juga hadis. Tengok hadis ni dia kata, An Abi Khadijah qala sami'tu Aba Abdullah alaihissalam yaqul marra bi Abi alaihissalam rajulun wa huwa yatuf fa daraba bi yadihi ala mankibihi thumma qala أسألك عن خصال ثلاث لا يعرفهن غيرك وغير رجل آخر فسكت عنه حتى فرغ من طوافه ثم دخل الحجرة فصلى ركعتين وأنا معه فلما فرغ نادى أين هذا السائل فجاء وجلس بين يديه فقال له سل فسأله عن مسائل فلما أجيب قال صدقت ومضى فقال أبي عليه السلام هذا جبرائيل أتاكم وعلمكم ma'alima dinikum. Allahu akbar. Dia kata pak dia apa ni Muhammad Al-Baqir ni satu hari duk tawaf, tiba-tiba ada orang tepuk bau. Dia kata aku nak tanya kau soalan. Tu Muhammad Al-Baqir tawaf bagi habis dulu semayang dalam hijir. Lepas tu dia panggil, mana hak tanya tadi? Kau tuntun mai tanya. Lepas dia jawab, dia kata sadaqta. Macam Nabi jugalah kan? Sadaqta. Lepas tu dia pun pi. Lepas tu dia tanya, kamu tahu tak siapa yang datang tadi? Tak tahu. Dia kata, itulah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Ay, macam hadis Jibril juga. Kan? Pandai pula dia buat ayat, kan? Ha. Maknanya, setara dengan Nabi lah. Dapat wahyu. Dan lebih teruk lagi, malaikat ziarah rumah imam sampai gugur bulu pelepah. Tak percaya, baca? Tak baca. عن السبطي قال أصبت شيئا على وسائد كانت في منزل أبي عبد الله عليه السلام فقال له بعض أصحابنا ما هذا جعلت فداك وكان يشبه شيئا يكون في الحشيش كثيرا كأنه خرزة فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا مما يسقط من أجنحة الملائكة فقال يا عمار إن الملائكة لتأتينا وإنها لتمر بأجنحتها على رؤوس صبياننا يا عمار إن الملائكة لتزاحمنا على نمارقنا. Dia kata As-Sabati kata, aku pergi rumah Ja'far As-Sadiq, aku jumpa ada benda apa duduk atas kushin dia Wasaid, atas kursi tempat duduk lah. Dia tanya, apa benda ni wahai imam? Dan kata Ammar, kata Sabati ni, dia nak macam daun ganja. Ha, tengok. Nak cover isap ganja macam pasal jadi pelepah malaikat. Ha, tak apalah. Ha, dia kata nak tengok macam daun ganja, dia kata. Banyak betul bertaburan, dia kata. Ha, seperti seolah dijahit. Maka Abu Abdullah kata, ini yang gugur daripada sayap malaikat. Oh, pandai dia kan. Nak sembunyi, nak cover. Dia kata, hak ni hak jatuh daripada sayap malaikat. Dia kata, wahai Ammar, sesungguhnya malaikat datang kepada kami dan mereka itu mengusap-ngusap kepala anak kami dengan sayap mereka. Wahai Ammar, sesungguhnya malaikat itu duduk bersebelah-sebelah dengan kami atas kursi ini. Allahu Akbar. Malaikat sampai gugup melupu-lepuh ni apa cerita? Malaikat apa ni? Ha? Kita pun tak faham. Dia ingat sayap malaikat tu macam sayap burung pati ke mana? Ha? Payah sungguh dengan Syiah. Ha? Ha, itu di antara contoh akidah mereka terhadap malaikat. Begitu kufur sekali ya. Begitu menghina para malaikat. Walaupun secara zahirnya mereka kata kita menetapkan malaikat ni maksum dan sebagainya, tapi hakikatnya mereka tidak menghormati malaikat dan mereka rekayasa. Mereka rekayasa pelbagai kisah dongeng berkenaan dengan malaikat. Wallahu taala alam bisawab. Kita sambung nanti akan datang insya-Allah. Ada soalan? Bukan sembilan, dua daripada sembilan. Dua lagi daripada sembilan. Datanglah hadis.
Rumailah hadis yang kata tua pada 9. Ada hadis 9 atau ada hadis? Hadis Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ijma' ulama' ianya hadis sahih. Tak ada ulama' hadis yang bertikai. Kalau ada orang mendakwa lain daripada ni, kita minta hujah selain daripada hujah akal. Hujah akal, Mu'tazilah lagi pandai. Kan? Kalau nak hujah akal, biar panggil Idul Ramli. Kan? Kalau kita nak bicara dengan orang sunnah, buat mai dalil sunnah. Dalil sunnah kata 9. Dan hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah sendiri. Daripada Aisyah sendiri, dan hadis ni sahih dengan ijma' dan telah berlaku ijma'ul ummah bahawa Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah ketika usia dia 9 tahun. Tapi janganlah 9 tahun tengok anak hang. Anak awak 9 tahun memang kecil. Tengoklah 9 tahun itu pada Aisyah, anak perempuan Arab ketika waktu tersebut. Dia jadi macam ni. Dia cerita dia macam ni. Orang Asy'ariyah ni, dia perangai sebiji sama. Bila Allah Ta'ala sebut yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah, dia buat macam mana? Dia tengok tangan dia. Tangan Allah. Tangan Allah. Buh nampak kat muka dia, habak kat dia. Hang buat macam tu memanglah tashbih. Hang tengok tangan hang dulu, lepas tu hang fikir Allah. Memanglah tashbih. Cuba hang baca yadullah, tangan Allah terus. Jangan bayang apa-apa. Tashbih tak? Tak tak tashbih. Sama lah. Dia baca 9 tahun tengok anak dia. 9 tahun Aisyah 9 tahun. Eh, kecilnya. Ha kan. Memanglah anak hang, memanglah halui anak Melayu. Orang cerita anak Arab zaman dulu. Kan, anak Arab zaman lah. Buat hampir tengok lah 9 tahun, sak mana dah. Kan. Janganlah akal tu, jangan cetek sangat. Kan, akal tu nampak macam pandai tapi dungu. Tahu? Dia ukur benda yang tak sepatut dia ukur. Lepas tu dia gunakan akal dia mengatasi nakal. Ini masalah. Kita nak faham satu suasana, faham dengan suasana di zaman tersebut, adat tempat tersebut. Kan? Adat tempat tersebut. Sebab tu orang Yahudi, orang Kristian, orang Jahiliyah tak pernah celah Nabi kahwin dengan Aisyah benda ni. Dan tak pernah datang mana-mana orang tadi sebelum-sebelum ni, orang Kristian mana-mana zaman Nabi celah Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Sebab apa? Itu adat zaman tersebut biasa. Sebab dalam Taurat sendiri, Maryam kahwin dengan Yusuf An-Najjar itu, Yusuf An-Najjar umur dia sudah 90 tahun. Lagi tua daripada Maryam berpuluh-puluh tahun beza. Kan? Itu benda normal. Kalau awak ukur zaman tersebut dengan zaman awak, sedangkan Nabi kata umat manusia ni semakin hari semakin mengecil, bukan semakin besar. Kan? Tengoklah budak tingkatan satu zaman lah dengan tingkatan satu zaman saya. Jauh beza. Ingatkan tadika, tingkatan satu. Kan? Tak sama. Zat pemakanan, zaman dan sebagainya berbeza. Awak ukur anak awak 9 tahun, betul awak nak fiqiah dengan hadis Aisyah, betul awak kata tak mustahil Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Memanglah tak jadi. Kan? Bezakan. Anak kita umur 9 tahun dimanja-manja, dibelai-belai dengan anak orang asli lautan. Beza tak? Oh, beza. Anak orang asli tu boleh lembing rimau pun boleh 9 tahun. Kan? Anak kita 9 tahun, Allah nak makan pun suat lagi. Memanglah kalau hang ukur dengan anak hang, memanglah logik belaka. Tapi kalau hang ukur dengan logik yang lebih logik, logik yang am, logik yang diterima oleh semua orang, maka logiklah Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Tak ada apa masalah. Sebab itulah adat setempat zaman tersebut. Dan dia sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, hikmah ilahiyah untuk memastikan Nabi ini ada isteri dia yang muda yang boleh meriwayatkan hadis dan ada ingatan yang kuat dan boleh hidup lebih lama berbanding isteri-isteri yang lain selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelaslah makbul dari sudut sunnah. Agak nak kira akal awak, memanglah macam-macam akal lah, masing-masing orang ada akal masing-masing. Dan kita tak pernah jumpa orang mana-mana orang dalam alam ini yang ingkar. Hatta orang Syiah pun tak ingkar Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Orang Mu'tazilah pun tak pernah ingkar. Orang Khawarij pun tak pernah ingkar.
kecuali ahli bid'ah di zaman kemudian daripada kalangan Diobandi dan sebagainya sahaja yang ingkar. Mereka ni tentulah daripada kalangan Sufi Naqsyabandi dan tidak ada ibrah pada kataan mereka. Wal'ayyazubillah. Ada soalan lain? Aku lakukan lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallah bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.